syukran lillah wa salatu wa ala sayyidina rasulillah wa la alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du yang saya hormati dan saya cintai lagi saya muliakan tuan tuan guru mulia kita Abuya Kiai Haji Syahmal Mukhtar SHMA dan Bapak Ibu wali santri serta jamaah sekalian saya berdiri di sini, ingin menyampaikan pertanyaan dari para jamaah sekalian untuk ditanyakan kepada tuan guru mulia kita, Abu Yahya Kehayu Mukhtar dan Insya Allah, nanti ke depannya, di setiap eh, akhir pengajian minggu pagi sebelum doa penutup, akan kami bacakan pertanyaan para jamaah dari kami selaku tim media Pondok Pesantren Terbuka Gratis al Dan juga untuk para jamaah sekalian Dipersilahkan bagi yang ingin bertanya Untuk membuat pertanyaan yang kemudian Pertanyaannya nanti dapat diberikan kepada saya Atau tim media al Langsung saya, langsung saja saya bacakan pertanyaannya Mohon silakan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Kiai selalu diri, selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya melihat Pak Kiai selalu memakai pakaian serba putih <tuh> mulai dari imamah sampai sarungnya. Apakah ini termasuk daripada sunnah Nabi Muhammad SAW Allah atau Allah atau ada hal lain yang mendasari papiyai memakai pakaian serba putih? Mohon penjelasannya. Guru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum memakai pakaian warna putih secara hukum fikih adalah sunnah. Hukumnya sunnah. sebagaimana ada keterangan di dalam kitab uh, e, fikih banyak sekali di antaranya di dalam kitab sarah fatul qorib yaitu hasya bayjuri di dalam hasya bayjuri maaf maksud saya di dalam hasya bayjuri <laughs> di sana beliau menjelaskan bahwasannya ya, sunnah memakai baju putih <gantungan> untuk hari Jumat sunnah dan juga untuk hari selain hari Jumat. Ya. Baik hari Jumat maupun bukan hari Jumat. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ilbasu siyabakum albayadu fa innaha khairus yabikum. Pakai olehmu akan bajumu yang berwarna putih karena ya baju warna putih itu adalah sebaik-baik baju kamu Jadi sunat ya, baik di hari Jumat maupun di bukan hari Jumat. Ya. Jadi kalau sunat berarti kalau dipakai, diamalkan, berpahala. Kalau ditinggalkan, ya enggak apa-apa. Itu dalam pandangan ulama fiqih. Yang diwakili oleh uh, Imam Bayjuri, Sheikh Bayjuri. Kemudian dalam pandangan ulama tasawuf seperti di antaranya diwakili oleh Imam Abdullah Asy'arani dalam kitabnya Al-Anwarul Qudsiyah. Beliau menjelaskan bahwasanya memakai pakaian warna putih itu sunnah hanya itu sunnah di hari Jumat. Ya, mau sembahyang Jumat itu ya. Adapun kalau di luar hari Jumat, kata beliau dalam kitabnya itu silakan pakai baju putih kalau siap untuk memputihkan hatinya. <laughs> siap memputihkan hatinya. Artinya benar terus gitu ya. Kalau enggak siap, maka jangan pakai baju putih. <laughs> Kita lihat di sini ada kesamaan dan perbedaan. <laughs> Persamaannya di hari Jumat sama-sama Ya sunnah baik ulama fikih maupun ulama tasawuf sama-sama sunnah hari Jumat pakai baju putih maka kita kalau sholat Jumat tuh jangan sampai nggak pakai baju putih dalam kitab itu dijelaskan ya hasyabijuri kalau bisa dua-duanya atas bawah putih atas bawah putih. Kalau enggak bisa, ya atasnya aja dah. Bawahnya enggak putih. Nah, jadi usahakan. Kalau bisa, yang paling bagus, yaitu putih. Atas, bawah. <guluh> Perbedaannya, ya, ulama tasawuf, ya, ulama fikih, ya, ulama fikih, itu sunat semuanya. Ya apa ulama fikih sunat baik hari jumat maupun hari selain jumat sunat pakai baju putih kalau ulama tasawuf ya hari jumat saja yang sunat hari selain jumat ya boleh juga eh, sunat juga kamu pakai ya tapi dengan syarat mampu memutihkan hati kita kalau mampu memputihkan hati kita, silakan pakai baju putih. Kalau enggak mampu, ya, jangan. Masya Allah. Nah, adapun saya, bagaimana nih, baju putih? Tiap hari pakai baju putih, kapan aja pakai baju putih, tidur pakai baju putih juga. Suatu ketika, eh, sebelumnya, saya adalah orang yang sangat menghargai, menghormati baju putih. Ya. Di sini ya banyak di sini ya teman saya Bang Haji syukur ya <laughs> suka ngelihat saya dulu jarang pakai baju putih wajah. <laughs> Saya pakai baju yang biasa takut pakai baju putih saya dulu takut banget pakai baju putih. Enggak sembarangan takut dalam arti yang menghormati. <laughs> Paling saya pakai baju putih kalau mau sholat Jumat terus sama malamnya Selain itu saya pakai baju, selain baju warna putih. Nah, ketika ada satu kejadian, ketika umur saya sudah meranjak kepada 40 tahun, yeah. 40 tahun, mau 40 tahun. Waktu itu kalau nggak salah itu 40 tahun, hari Rabu, hari Sabtunya kejadian hari Sabtu sebelum hari Rabu menjadi uh, Sabtu yang sebelum hari Rabu amalan saya adalah tori koqodiriyah anak Sabandia amalan saya tori koqodiri anak Sabandia yang Aba Anom yang ya yang awalnya ya Aba Anom Alhamdulillah saya masih tetap mengamalkan itu sampai saat ini. Saya masuk Torikoh pada tahun 97, sampai saat ini saya masih mengamalkan Alhamdulillah. Ya kalau ada tori orang bertorikoh, tapi amalan kayak begitu, bukan ilmunya yang salah, tapi personnya yang salah, orangnya yang salah, bukan ilmunya. Nah, ketika saya sedang mengamalkan itu, ya. Ya, berarti sudah cukup lama saya masuk tarikoh ketika mendapati itu kejadian ini. <laughs> Waktu itu saya masuk tarikoh pas, uh, pas lulus alia, eh, lulus alia uh, langsung saya uh, talkin menerima talkin. Waktu itu ditalkin kan yang pertama oleh Aba ausnya Aba gaus. Nah, kemudian kemarin ya, kejadian itu ketika saya ingin menjelang umur 40 tahun saya sembah yang sembah yang zuhur bersama santri zikir sama-sama itu zikir kita memang zikirnya disuruh keras bagaimana keterangan dalam kitab kifayatul azkiya wa min ajul azwiya juga dalam keterangan dalam kitab Salalimul Fudola, ya juga keterangan dalam kitab Milahusania keras zikirnya. Ya. zikir kita adalah La ilaha illallah, Abdul Zikri La ilaha illallah. Ketika lagi zikir La ilaha illallah, itu ada bisikan. Sangat jelas sekali bisikannya. Masya Allah. Bisikan itu adalah Besok kamu akan masuk umur 40 tahun, maka kamu harus pakai baju putih. Putih sebagaimana kain kafan. Masya Allah. nangis saya langsung, gak bisa ngomong, udah gak bisa zikir lagi, kecuali zikir hobi waktu itu ada Malik di sini, ya, Ustadz Maliknya, saya suruh dah, dia yang yang gantiin saya, saya nggak bisa zikir waktu itu nggak bisa, nggak bisa ngomong udah, bagaimana kita nggak kaget tuh, <laughs> masya Allah luar biasa itu kejadian, udah air mata udah udah banjir udah, air mata udah banjir, ya Allah nggak bisa ngomong udah, masya Allah, akhirnya saya turun ya ke kamar ketemu sama istri, udah nangis aja. Nama istri, uh, istri Umi peluk saya. Ada apa, Bang? Ada apa, Bang? Saya ceritakan begini, begini, begini. Itu belum tenang hati saya. Itu masya Allah. Nah, ketika itulah saya mulai pakai baju putih, pakai baju putih, putih. Ketika itu, alhamdulillah, ketika itu saya sudah pergi haji, <laughs> baru, baru. <laughs> pergi haji ya udah oh, udah lama juga ya? ya lama juga mungkin sekitar 8 tahunan ini ya. nah mulai saat itulah saya pakai baju putih sampai saat ini ya jadi saya pakai baju putih ya pertama ya memang di samping memang ada hadisnya ya, memang sunnahnya Saya pakai baju putih, bukan. Saya mengaku saya udah putih hati saya, bukan. Saya nggak tahu hati saya udah putih atau belum, tapi saya minta sama Allah supaya bisa diputihin hati saya. <laughs> saya berusaha dan berusaha, mudah-mudahan saya orang yang pantas untuk hati yang putih selalu. Amin, ya Allah juga murid-murid mudah-mudahan juga bisa putih hatinya semuanya amin iya yeah. yeah. <laughs> jadi saya bukan karena ini bukan karena itu saya pakai baju putih ya yeah. pertama memang ada hadisnya seperti itu ya yeah. empung-empung jalanin sunnah nabi ya yeah. yeah. tapi yang paling ini banget adalah perintah saya diperintahkan saya untuk pakai baju putih jadi semata-mata saya pakai jubah karena untuk menjalani perintah. Mudah-mudahan ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Amin ya rabbal alamin. Itu saja jawaban saya. Ya, terima kasih.